Salak via pasir rengit 7 jam 20 menit. Wah, puncak gede via Salapitana 7 jam 20 menit. Ngeri salak. Assalamualaikum, salam petualang. Mendaki Gunung Salak via pasir rengit memang penuh tantangan karena memang trek pendakiannya yang panjang dan terjal jika dibandingkan dengan jalur yang lain. Jaraknya kurang lebih sejauh 12 km untuk tiba di puncak Salak 1. Dari pintu registrasi terlebih dahulu harus berjalan sekitar 4 km untuk tiba di Kawah Ratu. Kemudian dilanjutkan berjalan melipir sepanjang kurang lebih 3 km untuk tiba di Simpang Bajuri. Dan dari Simpang Bajuri barulah menempuh sisa 5 km mendaki punggungan Gunung Salak yang terjal dan menyiksa. Yang belum nonton part 1 bisa klik link di atas. Guys, alhamdulillah nih udah nyampe di Simpang Bajuri. Jadi Simpang Bajuri ini persimpangan antara jalur Cidahu, jalur Pasir Rengit, terus sama ke arah puncak Salak 1. Mantap. Dari Kawah Ratu tadi sekitar 30 sampai 40 menit jalan kaki. Lumayan, tapi nggak nanjak sih, cuman melipir gitu. Turun dikit, nanjak dikit, nggak nanjak banget gitu. Namanya hanya turun naik. Turun naik, Pak. Ingat kalau masih sama, ayo turun naik. Ya, ya. Kita lanjut. Langsung ke puncak manik. Jebakan Batman. Gak air nih di sungai belum. Awas karena kehoripan, awas. Sampai puncak manik. Jalur yang menuju puncak manik. Ini jalur air terakhir sebelum pamit. Oi, jalurnya oi. Besek kan ya. Mulai nanjak eh. Tes dulu dong. Kelinci percobaan. Aman ya? Siap. Aman dong. Wah, curam pisan ya turun naik. Jadi, ini curam deh turun. Thank you.
kendaraan seperti Adinda Toga. Turun lagi, udah naik teh. Mang Budi mah. Mang Budi mah ada gua anu blunder. Tinggal di tukang ah. Nice dream. Alang gaya cak-cak. Cak-cak-cak-cak di dinding. Cak-cak. Di tebing. Well, pargo ini. Hey. Oh. Ternyata ada webbing lagi. Siap. Yo. Wow. Pelan-pelan pas sopir. Curam kedua. Tipu mang. Guys. Cukup pisan. Sudah mendaki dari pos Sersan Bajuri tadi. Luar biasa tanjakannya, udah naik turun. Terus juga ada beberapa tanjakan yang curam tadi, parah-parah. Oke ya, ya Allah, sekarang udah di ketinggian 1600 dan masuk ke 2 km dari Sersan Bajuri tadi. Nanjaknya. Nanjaknya. Mantap. ...2,5 km. Masih ada setengah lagi perjalanan. Aduh.
Astagfirullah. Koma 7 kilo. Turun lagi. Tandai lagi. Puh, sepuh. Gagal jalur. Lain daripada yang lain. Salak sih. Jadi salak atau salah bintan? Salah bintan. Salak sih. Guys, tadi 2 jam tadi kita ada di sana jam 8 pagi. Sekarang udah di sini lagi aja. 3,2 guys, di kilometer ke 3,2 nih udah naik di ketinggian 1900. Kem bang? Kem bang? Gokil. Yang tadi di atas. Ah, yang berdua? Ayo, 5-an. Oh, 5-an. Ren. Ini nggak camping? Enggak, TikTok eh. Oh, masya Allah. Puncak. Tapi halu. Guys, nih pos bayangan. Pos bayangan di 3,8 km. Bisa jadi tempat camp kalau misalkan udah kecapean di sini bawa carrier. Jadi bisa diriin tenda dulu di sini. Terus paginya summit. Jadi tinggal 1,2 kilo lagi. Jadi pos bayangan ini ada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Sekarang udah jam 11. Jadi nyampe sini jam sekitar jam setengah 11. Istirahat dulu. Lumayan. Kaki bergetar. Eh, kita lanjut lagi. Jurang. Nih, tanjakan setelah pos bayangan. Gak kalah guys, Aji Saka juga guys. Ini Jakarta Ru. Ini adegan yang dilakukan oleh profesional. Jangan ditiru guys. Jangan ditiru, tapi kalau dicoba buat apa, coba-coba boleh lah. Jangan coba-coba. Wow.
lagi kalah tuh. Masa ke samping. Wah. Dari itu kemana? Sembilan. Wah, puncak ni. Gokil, tos, juara, tos, Mangai kau, luar biasa nih, luar biasa, gas bu, this, salak, via masih rengit, 7 jam 20 menit, kok pucat gede, via salah pintana. 7 jam 20 menit. Ngeri salahku. Ya iya padahal elevasinya beda. Ngeri bener. Salak bener. Salak sih. Salak sih. Kedi atau Pak? Oh, salak sih. 3. Salak. Hey guys, ini setelah turun dari puncak tadi
sekitar 3 jam 4 jam mungkin ya, 3 jam setengah. Ini udah di Kawah Ratu lagi. Dari ketinggian 2200 turun lagi ke ketinggian 1300. Dan ini adalah 20 km kita ada di trek pendakian. Karena 12 km kita naik dan 8 km turun ke Kawah Ratu. Mantap. Gokil, keren banget nih trek pendakian Gunung Salak Puncak Manik via Pasirengit. Cukup sekian petualangan saya di Gunung Salak. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Udah rungkat banget.